Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang suami di Lamongan, Jawa Timur, tega membunuh istrinya sendiri. Untuk menghilangkan jejak, pelaku sengaja menggantungkan mayat istrinya agar seolah-olah korban bunuh diri. Dan korban muslika saat pulang berboncengan sepeda motor. Tim penyidik dari Polres Lamongan, Jawa Timur, Kamis siang melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan Kusnan terhadap Muslika, istrinya sendiri, di Desa Bantek Putih, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan. Rekonstruksi yang dilakukan di rumahnya sendiri ini menjadi perhatian warga setempat yang ingin menyaksikan jalannya adegan. Pelaku akan dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan. Usai rekonstruksi di rumah korban, pelaku Kusnan langsung dibawa ke Mapolres Lamongan. Pak, dibutuh mana? Hah? Enggak kelihatan. Di sini ada kotak, Pak. Banget.